tidak ada waktu untuk berdiskusi antara kalian berdua di sini. Dengan olahan tubuh manusia sudah ya, ya sudah. Sorry gue potong ganti bawa mobil Nata ayo sudah selesaikah membicarakan mobilnya? Iya bisa jawab dulu di saat terakhir ah nani hai yang seukuran Glitz, seumuran Glitz atau anaknya Sagara? Anaknya dia lebih muda harusnya ya. Hai. Anaknya Sagara. Jawaban kalau terakhirmu. Kalau ingin resep yang enak, pastikan kau menghubungiku ya. What? Yakin kau dengan? Aku punya 1001 cara untuk mengolah daging apapun. Kau yakin? Oke. Okay. Hai. Ya udah. Sayonara Niki. Sayonara. Kenzo masih jadi sheriff. Enggak, udah gue telepon tadi, dia langsung pura-pura sibuk dia. Terus gue tagih duitnya. Perlahan dari mobil, jauhkan mobil ini dari mobil, cepat. Jauhkan what the ya hell. Kau melangkah jauh ke sana cepat. Oke. Anjir kok itu si Ke anjir ke kiri sana ke belakang tembok itu si ke arah sini ya gua aduh Pi lu mau ngapain orang ini Pi? Enggak. Pi lu mau masalahnya sabar jam. Lu dapat mobil ini dari mana? Aku dapat mobil ini dari orang. Dia bernama Jaki. Jaki? Duh. Iya. Lo? Iya. Dari mana lu bisa kenal Jaki? Dia menawarkan mobil ini dari aku lihat dari aku kenal dia itu dari mekaniko dan mekaniko kenal dia lalu dia menawarkan mobil ini kepada aku. Apa ini anjir di sebelah? What doh? Cek gue deh, cok. What the hell? Ngapain dia? Aku mengintai dia dari tadi. Oh siapa? Oh lebih baik. Bawa senjata gak kan? Enggak, gue bawa. Gue kasih gelis, sok. Sama, cok. Aku bawa apa-apa dari tadi ya. Dari tampot. Aduh. Sempat kau apain pelatuk dia. Aku tembak kau. Kalau kau macam-macam, nyawanya dia hilang. Lebih baik kau diam, jangan mengambil tindakan gegabah. Enggak. Turunkan senjata kau. Ada apa ini? Turunkan senjata kau. Kau turunkan senjata kau. Enggak. Gue perhatikan kau menggunakan tato ambil dulu ya. Sama dengan enggak usah, enggak usah. Turunkan senjata kau, sempat kau tarik pelatuk itu, kau apa-apain teman-teman. Habis kau. Tembak. Ada yang nunggu? Sagara, lu sibuk enggak? Halo. Apa yang kau tanyakan? Sagara. Kenapa kau harus tahu? Halo. Lu sibuk enggak? Sorry gua nganterin telepon yang enggak dikenal. Siapa yang mau datang? Jangan radio. Lu siapa yang mau radio? Lu mau radio siapa? Jangan. Secret ini, cok. Lu apa gua? Enggak jadi. Udah ini kok Morgan.
Sakura, kenapa sekarang. Gan? Kenapa Gan? Gua minta lu, lu sama siapa sekarang? Lu sama siapa sekarang? Buruan. Gua minta tolong, Mang. Turunin itu cicil. Terus? Enggak jadi. Terus gimana? Udah kondusif. Apa sih lo, ngapain sih lo? Ntar lah, gua ceritain dah sama lu, oke? Okay? Terus ceritain sama lu, oke? Okay? Sangatlah menyayangi mobil tersebut. Sebenarnya mobil ini mobil project yang telah aku pesan. Dan salah satu terbentuknya mobil ini ya karena si Jaki itu, dia membantu project mobil ini. Satu hal lagi. Apa? Yang harus kupastikan, kenapa kau menggunakan tato dolar yang ada di leher? Hah? Tato dolar? Kenapa dengan tato dolar ini? Ya karena itu adalah tato keluarga. Tato keluarga? Yang tidak sembarangan orang yang bisa memilikinya. Terlebih lagi juga dengan kau, topi hitam. Kenapa kau tadi yang todol aku? Kau juga menggunakan tato yang sama. Ya, aku ini. Betul sekali, karena kalau misalkan ada orang yang berani menggunakan tato itu. Untuk apa kau tahu semua itu? Tapi katanya tahu. Tato keluarga. Dia udah ya. Setuju. Dia udah tahu kita dari mana. Mana? Dia udah tahu, Pi. Lu enggak ingat gua. Ah, Jakwe deh. Aku tahu kau. Lu enggak ingat gua. Kau manusia songong pecundang. Dia kepala keluargaku. Oh, kepala keluarga Trickster ini. Orang ya, selama ini bertiga. Semenjak orang-orang petinggi Trickster sakit dan ada yang pergi ke luar negeri untuk melakukan bisnis, semuanya dilimpahkan ke aku. Dan aku harus bertanggung jawab atas tato-tato tersebut. Okay. Tidak boleh sembarangan orang memiliki tato ini. Apa konsekuensinya apabila ada orang yang mempunyai tato ini? Kau akan memaksa orang tersebut untuk menghapusnya kah? Iya, pertama dengan cara baik, aku memaksa dia untuk menghapus tatonya. Kalau dia masih tidak mau menghapus tatonya, akan kuhapuskan dia dari dunia ini. Cukup mengerikan, eh? Ngeri juga tuh. Ya, karena tato itu bukan tato untuk dipermainkan. Tato ini ada simbol dari keluarga kita. Sangat kami hargai dan sangat kami. Terus apa yang bakal kalian lakuin apabila aku punya tato seperti ini dan orang di belakangku ini? Dia ya kalau punya... memang kalian berdua bukan dari keluargaku, lebih baik kau hapus tato itu atau sebelum ku hapuskan kau dari dunia ini berdua. Mending Jack WD, mending bicara baik-baik, nggak usah todong-todongan, oke? Kita di sini juga ngobrol kan. Jangan karena dia selalu menodongkan pistol ke arahku. Jago deh, tolong. Turunkan dulu. Turunkan lep. Tolong, kita ngobrol baik-baik. Kita tolong. Masukkan Jago deh. Tadi soalnya aku perhatiin kau. Simpan senjatanya. Jago deh, masukkan Jago deh. Kita ngobrol baik-baik. Oke, yang pertama. Kalian apa? Tamah. Apa? Yang pertama. Itu alasannya masuk akal. Tentang mobil yang kau dapatkan itu dari Jago. Yang kedua. Yang dipermasalahkan oleh papi gua salah satu. Gua minta kalian jelasin mungkin secara spesifik maupun sekilas tentang itu. Tentang apa tato ini? Ya. Jelaskan. Coba. Tentang tato ini ya. Eh orang yang di belakang gua. Kau kulihat-lihat tablo juga ya, masa alasan lo seperti itu? Hei, apa yang sedang kalian bicarakan? Tidak ada waktu untuk berdiskusi antara kalian berdua di sini. Tidak. Kita tidak berdiskusi. Ya, tentu kami mempunyai alasan yang jelas kenapa punya tato di layar seperti ini. Dan kau tidak perlu tahu untuk alasan tersebut. Gimana, guys? What the? Kalian jangan sembarangan. Ada senjata juga. Ya karena ini adalah harga mati untuk keluarga kami.
kalau memang kau nyuruh kita untuk hapus ya kita hapus sekarang, tapi nggak kayak gitu juga cara untuk ngeluarin senjata. Apa? Aku juga ada senjata. Aku bisa memusnahkan kalian bertiga. Ya, dari mana, oi? Masih apa ya? Aku pikiran terus. Kalau kau memang tidak ada artinya tato itu untukmu, sekarang kau hapus dan aku dari mana, oi? Ya udah nanti kita hapus. Ini lagi jalan-jalan lagi. Tidak ada nanti. Sekarang akan ku temani kalian. Tapi jangan kau todong-todong juga kayak gini. Tapi katanya pengen ngobrol. Ya karena temanmu ini lancang. Ketika dalam obrolan dia langsung meninggalkan kami bertiga. Maksudnya apa? Kan kita pengen ngapus tato ini. Ya kalau memang kau mau menghapus, biar aku menyaksikannya langsung sendiri. Ya udah, ayo. Ayo deh, kalau gitu kita hapus tato ini daripada hal seperti ini berkepanjangan. Nanti kau tahu juga kita siapa. Tolong kau jangan todong-todong kawanku. Ayo berapi pasang kau. Kalau kau macam-macam kan ku tembak kendaraan. Gua bingung banget nih. Gua tahu mobil ini kemarin yang dipakai sama Kay buat nganter Mahes. Gua tahu ini Kay. Lu cabut dulu Kay. Gua udah bingung banget nih Kay. Sumpah gua udah bingung banget Kay. Cabut Kay, please lu cabut Kay. Lu cabut. Mau ditato mana? Depan. Bro. Kau naik mobil sini. Tato depan. Kau Morgan, kau tahu siapa? Gua udah tahu. Oke. Lu cabut. Kenapa? Minta lu cabut, gua gak mau lu hapus tato, lu inget kan janji kita kemarin sama Mahes. Lu inget kan janji kita kemarin sama Mahes. Gua gak mau, Kay, gua bilang gak mau. Kalau gua cabut, lu nanti ditanyain kenapa lu ngebiarin gua cabut gitu aja. Gak apa-apa, itu masalah gua, gak apa-apa. Intinya lu cabut. Gua yakin. Ya, gua yakin. Lu tendang sekarang gua dari mobil lu, langsung gua lu cabut. Lu dengerin gua. Gua gak mau lu hapus tato keluarga kita. Oke? Lu cabut sekarang, lu tendang gua dari mobil lu. Oke? Lu cabut. Mobil lu gak bakal bisa dikejar sama itu orang. Oke? Tolong, Kay, dengerin gua kali ini aja. Tolong. Kali ini aja. Kay, itu tato keluarga, Kay. Cabut ke, lu bisa ke. Ke lu cabut ke, gua gak mau lu ketahuan ke. Lu cabut. Arah mana, Pi? Bang. Arah mana? arah ini, arah apa namanya, jembatan merah. Apaan sih? Ngapain sih lo? Hei, berada di mana? Hei, jembatan merah di mana, guys? Gua harus bantu kei. Gua harus bantu Kay, pikir Morgan, Luzi. Luzi,
Ji. Uzi, angkat Uzi. Mau ikut rampok enggak? Rampok yuk. Berat nih cok, sumpah. Morgan, kau di mana Morgan? Gak kejar Morgan. Ini lagi nyari lu nih. Udah kita balik aja ke ini Morgan. Tempat dong lost space. Tempat tadi. Tempat tadi oke. Okay. Untung kayak gak ketangkap anjir. Untung. Morgan. Lu di mana? Tempat tadi kan? Eh, tempat tadi ya? Apa yang bakal ditanya sama Glitz nih? Gimana, Pi? Tadi lu mendingan lu ngaku deh sama gue deh, lu apa yang lu perbincangin sama orang itu di dalam kendaraan? Perbincangkan? Hah? Gua gak ada bincangkan sama apa-apa sama dia, Pi. Terus kenapa lu naik mobil dia? Dia yang nyuruh. Terus dia kenapa nyuruh, lu mau? Dia yang nyuruh. Kenapa? Lu kan tahu. Itu kenapa? Tato keluarga kita kan? Iya, gua tahu. Dua orang itu pakai tato keluarga kita. Iya, gua tahu itu. Gue tahu, tolong Pi, kita ngomong bye-bye dulu Pi, tolong. Ya terus apa gitu maksudnya? Ya udah turunin dulu senjata lu, turunin. Gue minta lu turunin dulu. Oke, gue turunin senjata gue. Ini Pi. Terus mau jelasin tuh apa? Mau jelasin. Ini ya. Gue mau harus mulai dari mana ya? Itu tuh mobilnya Jaki, Morgan. Jaki tuh sayang banget sama mobil itu. Iya, gue tahu itu mobil Jaki, Pi. Gue tahu. Intinya, gue dapat pengancaman di sana. Mungkin Jaki sampai jual kendaraan tuh nggak mungkin banget. Iya, Pi. Lu tahu kan ketika Jaki datang keluarga tuh, dia ngomong dia tuh miliarder apa segala macem, jago balap, jago buka brankas. Gak mungkin dia kekurangan duit sampai dia jual mobil itu, apalagi gak ada alasan yang make sense menurut gua buat dia jual mobil itu kan. Ya gini Pi ya, gua mau jelasin sama lu. Yang pertama, pada saat emang gua mau ngobrol sama dia, gua tanya tadi pada saat emang dekat ke mobil itu, gua tanya, tato lu itu ada artinya atau enggak? Gua tanya gitu. Dia minta gua masuk mobilnya. Lu mending suruh cabut tuh aki-aki, atau lu gua bawa, gua culik, dan gua binasakan. Gua nanya itu doang, Pi. Itu tato di leher lu ada artinya enggak? Lu jangan bohong sama gua. Enggak, Pi. Gua enggak bohong, Pi. Gua nanya dia. Yang pertama gue deket kan, deket ke mobilnya dia. Gue nanya sama dia, itu tato di leher lu ada artinya atau enggak? Tujuan gue mancing, Pi. Kalau emang itu bagian dari keluarga kita, lu mau bisa apa, Pi? Gue mancing itu ke dia. Dia nyuruh gue masuk ke mobil. Buat kita ngedapatin tato ini, gimana perjuangan kita, gimana tes kita. Gua tahu, Pi. Gua tahu gimana perjuangan gua. Gimana perjuangan gua, janji gua, dan apapun yang gua lakuin. Apa yang gua lepas sampai istri gua tewas di tangan keluarga gua sendiri.
dan lu tadi bertindak bodoh sampai orang itu bisa kabur, Morgan. Maaf, ini salah gua. Lu mau hukum gua, silakan. Gua bakal dua orang itu gua yakin bukan orang sembarangan karena dia bisa dengan gampangnya kabur dari kita. Gua harus jelasin terus, gimana kalau lu, Pi? Terus tadi lu maksud lu apa ngalangin mobil gua sama Uji? Gua enggak ada ngalangin. Lu lihat kan, tadi gua nyari haluan dan keluar dari mobil buat ngedekat ke dia. Gua tanya pada saat emang gua dekat itu tato lu ada artinya atau enggak? Tiba-tiba dia nyuruh masuk ke mobil. Dia ngomong sama gua. Lu sekarang radio. Suruh tuh aki-aki cabut atau lu gua bawa, gua binasakan di kota ini. Dan satu lagi, ternyata ketika temennya datang, lu udah kenal tuh sama Jack orang WD. Itu. Itu Jack WD, Pi. Maaf nih, sebelumnya gua belum banyak cerita sama lu. Itu yang pertama kali gua ketemu dia itu di jembatan kasino. Jembatan kasino, dia berhenti, gua tanya, mobil lu keren juga. Tantang balapan, songongnya 11-12 sama Zeroan. Lah itu gua kalah. Dia minta mobil gua di-bore up. Lah itu ketemu lagi kita. Ketemu pada saat gua sama Sagara. Perampokan tadi warung. Dia bantu kita. Dan dia bilang dia tahu keluarga kita. Kita dari mana, kuning-kuning itu apa, trickster itu apa, dan lain sebagainya. Dia tahu itu semua, Pi. Dia tahu Jack WD ini. Ya, berarti itu, kan orang itu bukan orang sembarangan, Morgan. Dan kenapa lu udah tahu dan membiarkan dia lolos? Gua gak ada biarin, Pi. Lu lihat gua ditendang tadi dari mobil. Lu lihat sebelumnya kan? Yang lu lakukan apa? Ngapain tahu-tahu lu masuk ke mobil dia? Dia yang minta, Pi. Gua kira dia bakal jelasin dengan pertanyaan pancingan gua tadi. Maaf banget, Pi. Gua bohong sama lu, Pi. Maaf banget. Gua enggak habis pikir mau kena lu, sumpah. Kalau sampai orang-orang lama kita balik ke sini ngelihat orang-orang bahaya kayak mereka dengan seenaknya menggunakan tato itu, bakalan kayak gimana kita, Gan? Mau ditaruh di mana muka gua? Ya, Pi, di depan orang-orang itu. Gua salah, Pi. Gua bakal terima apapun resiko yang lu kasih. Tapi kali ini gua minta maaf banget sama lu. Gua minta maaf. Gua enggak mau tahu. Lu harus gua cari. Minta maaf. Gua dan maaf, buka ya. Identitas dia berdua, siapa itu Jack WD, siapa itu Nudi, dan ya, lu harus ceritain ini semuanya sama Jelol. Iya, Pi, gua bakal ceritain sih semua. Udah, gua minta maaf kali ini sama lu. Gua minta maaf udah ngebiarin gitu aja hal ini terjadi dan ya lolos gitu aja. Gua minta maaf, Pi, ini semua salah gua. Playdoor gue minta maaf Pi, tolong kali ini kasih gue kesempatan, kasih gue waktu untuk ngungkap itu orang siapa. Kita udah main-main sama mereka. Kalau mereka emang bener-bener orang yang berbahaya, mereka pasti bakalan nyari kita dan cepat atau lambat. Pinjam kendaraan, jemput itu loh. Gua tahu. Dan gua sebagai penanggung jawab, gua enggak mau keluarga gua tertekan karena kebodohan lu tadi. Ya, Bih, gua minta maaf. Gua bakal tanggung jawab akan hal ini. Gua akan cari tahu itu siapa orangnya. Tapi maafin gua, Gan. Gua bakal ngeceritain ke lu nanti yang sebenarnya kayak gimana. Pih, tolong. Tolong, Pi. Gua mau kebodohan lu
bakal lu lupain yang tadi. Pi, biar enggak lu lakukan lagi ke depannya. Pi, tolong Pi. Pi, tolong Pi. Maaf banget Morgan. Pi. Pi, tolong Pi. Tolong Pi. Tolong.